Siapa dia pula? Iyalah, ikan tu pun dari buntang mata dia. Kenapa lah kau tengok orang tu istiqamah mancing pagi petang malam, pagi petang malam. Kadang dia heran, ada di kalangan yang mancing ni tak semayang. Ha? Betul buntang mata ikan tu, dia ni semayang ke tak semayang dia tengok orang tu? Oh iya ke? Dia bergurau dengan anak dia. Jadi tak kisah pun. Mancing-mancing lah, okey je. Tapi jangan tinggal semayang. Contohlah. Jadi mesej tu sampai, sebagai sahabat sampai dekat anak. Ha, tengah racik bawang, buat kerja kat dapur, potong-potong bawang, potong kentang kan. Anak buat, mama tadi kan kat sekolah kan ada budak lelaki dah pergi surat dekat Alung. Surat apa? Tak, dia kata nak matilah. Tak boleh lah, tak nampak muka Alung sehari. Dia selalu ni cantik sangat macam bidadari dari syurga. Dia pernah sampai syurga ke? Kata mak dia kata. Ni berbual ni, berbual ni macam kawan-kawan. Itu maksud sahabat. Lepas tu, habis macam mana Alung nak? Tak nak lah, Alung nak belajar. Betul lah tu. Besok cakap lah, besok tak cakap aku. Jangan kacau aku, aku menyampah tu kau. Jangan, tak baik. Cakap lah elok-elok. Cakap Alung nak belajar dulu. Ha, yelah. Handsome ke budaknya? Boleh tahan lah. Nampak tak? Macam cara perbualan. Itu maksud sahabat. Jadi, sampai ke bertua, anak ni papa dia akan cari dia. Mama, nak tanya pandangan sikit. Dekat pejabat ni kan, tak tahulah dia orang ni buat macam-macam ni. Jadi, mamanya, papa dia ni, abah dia ni, ayah dia ni, father, mother dia ni, semuanya boleh menjadi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muzlimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah dan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara yang berusaha, Puan Masnah binti Sulung, guru besar SK Miri, yang berusaha Encik Muhammad Suhaili bin Osman, naib yang dipertua PIBG SK Miri, Lieutenant Colonel Muhammad Izwan bin Ramli, pegawai memerintah 20 Regimen Askar Melayu Diraja Kem Seri Miri, dan barisan penolong kanan SK Miri, barisan pegawai perhubungan sekolah SK Miri, seterusnya tetamu-tetamu jemputan, barisan Esko PIBG, para ibu bapa, guru-guru yang dikasihi, serta alah, adalah anak yang baik lagi cerdik SK Miri. Dan seterusnya semua itu juga, selamat pagi pada ibu kan bagam Islam. Terima kasih banyak datang. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Besarlah kegembiraan saya pada pagi ini kerana dapat ceramah di tempat yang sama untuk orang yang berbeza. Dan semalam saya dah ceramah di sini juga kan, tapi hari ini nampaknya ramai dan suasananya tenang. Dan hari ini ialah bak kata orang, saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi apalah rupanya bila pengacara majlis bagi pantun, saya tak balas kan? Saya kena balas lah. Tadi dia kata kan, nampak bunga sampaikan sempatlah gadis tu memetik bunga tu daripada titi. Saya pun tak faham macam mana daripada titi dia petik bunga tu. Dia kata kan, agaknya bunga tu dia sampai ke titi agaknya lah kan. Saya faham macam tu kan. Jadi dia pun dia melahirkan kegembiraan dia sebab daripada Negeri Sembilan datang kemari untuk melunas hajat orang di situ. Dia kata kan, jadi saya suka dengan pantun-pantun ni kan. Jadi dibilang kata disebut adat, adat Melayu bersendi syarak kan? Sebarang kerja patut berhemat, hemat itu berbudi berakhlak kan? Elok anak kerana dikandang dengan budi senonoh kan? Elok akhlak nama terpandang, sepanjang zaman menjadi contoh. Patah jarum di dalam peti, buat menjahit kain bertimbun kan? Nasihat sepatah kurang dimengerti, rupanya penawar beribu tahun. Bila pelita tidak berisi, sumbu dipasang takkan menyala. Apabila manusia tidak berbudi, seteru datang merosak nama. Jadi
pantun saya macam itulah, pantun bagi nasihat. Jadi kalau kita tengok dalam mendidik anak-anak hari ini bukanlah satu perkara yang senang. Itu sebab tajuk hari ini ibu bapa prihatin. Ibu bapa prihatin, anak cemerlang. Jadi maksud ibu bapa, orang tua, mak ayah, ibu bapa, kan, manakala prihatin, mengambil berat, memberi perhatian terhadap perkara halal dan haram, perbuatan dosa dan pahala, pelakuan yang dibenarkan dan dilarang, serta cakna terhadap kesusahan masyarakat sekeliling, termasuklah orang yang susah, yang mengalami masalah dan sebagainya. Manakala anak pula, orang yang masih kecil ataupun anak kecil, cemerlang pula, bersinar, bercahaya dengan terang, berkilauan, gilang, gemilang. Jadi, itu definisi. Nah, jadi, mendidik anak hari ini taklah semudah yang kita sangkakan. Kalau kita ada setengah orang tu kadang, dia kesilapan dia, dia terpedaya dengan teknik-teknik yang terdahulu. Maksud saya terpedaya tu sebab dulu ayahnya mungkin keras dengan dia. Maka dia ingat mungkin dengan kekerasan pada anaknya akan membawa kesan yang sama. Tak. Sebenarnya kita kena faham. Apa-apa pun kita kena kenal siapa anak kita. Anak-anak pula kalau ramai, ada anak beberapa anak, anak nombor satu, anak nombor dua, anak nombor tiga, anak nombor empat, anak nombor lima, anak nombor enam, tujuh, lapan dan seterusnya. Setiap anak mempunyai ciri-ciri dan sifat yang tersendiri. Kalau kita perasan, ada yang cenderung kepada sifat bapanya tapi tidak sepenuhnya. Ada juga cenderung pada sifat ibunya tapi bila dia merajuk, dia ikut sifat ayahnya. Ada juga. Jadi maknanya kita kena tahu. Dalam ramai-ramai anak, menurut kajian, anak yang paling sensitif adalah anak. Anak yang paling sensitif adalah anak sulung. Anak sulung adalah anak yang paling sensitif. Sebab anak ni kadang-kadang dia jadi eksperimen saja. Sebab mak ayah tak biasa lagi ada anak. Maka semua dicuba pada anak yang pertama. Kemudian belum sempat lagi apa, dapat pula anak kedua. Dapat anak kedua, anak yang pertama diberikan pula tanggungjawab dengan tahap dia masih lagi dahagakan kasih sayang dan kemanjaan. Sebab kadang-kadang anak-anak cepat terasa, paling cepat terasa adalah anak sulung. Dan anak yang nombor dua biasanya akan cuba mendapatkan apa juga yang dia nak walaupun dia terpaksa menyakitkan yang nombor satu. Itu panggil anak nombor dua. Panggil anak nombor tiga pula, dia paling suka mengusik nombor satu dan nombor dua tapi dia paling cepat sekali menyampaikan laporan pada ibu dan bapanya. Tapi dalam banyak juga keadaan, anak nombor satu rapat dengan anak nombor tiga. Tak tahu kenapa. Kan? Dan begitu anak yang nombor empat akan mengulang balik perangai anak nombor satu. Anak nombor empat mula sensitif. Anak nombor lima mula mengacau yang lain. Anak nombor enam pula, dia pun mengadu. Tapi anak nombor enam biasanya akan baik dengan anak yang nombor empat. Macam itulah. Dan begitulah seterusnya. Jadi, tapi itu mungkin tepat, mungkin tak tepat. Sebab setiap anak ada pelbagai sifat. Macam saya kata tadi, kebanyakannya macam tu. Macam kita lah kata, sifat mak ayah ni macam mana? Sifat kita macam mana? Tengok kepada warna yang kita suka. Bila sebut warna yang kita suka, kadang kita banyak menipu mengikut hati dan perasaan kita. Kita cakap, aku suka warna hitam, aku suka warna kuning, aku suka warna biru. Jangan henti dulu. Buka almari, buka wardrobe, tengok. Dalam banyak baju kita beli, banyak baju color apa. Itu warna kita sebenarnya. Sebab kita kadang kita nak warna kuning sekali beli kalau hitam juga. Kita nak ni sudah beli warna hitam juga. Jadi itu warna kita yang sebenarnya. Jadi sebenarnya sifat mak ayah pun boleh tengok. Itu sebabnya mendidik anak hari ini tak sama. Saya kata. Dulu zaman dulu lain. Zaman dulu kalau sebut media sosial kan. Tak tanya guru besar. Media sosial dulu apa? Radio, TV, majalah. Itulah media sosial. Kan? Terpengaruh dengan media sosial dulu. Kata kan? Dalam pidato, dalam debat. Bila sebut media sosial dia, radio, TV dan juga majalah. Majalah jadi media sosial dulu yang mempengaruhi anak-anak. Majalah URTV, ingat tak? Majalah Manggis, kan? Bukan Mangga, Manggis, kan? Macam-macam majalah. Lepas tu majalah tu pula semua merosakkan minda kita. Pakai baju seksi-seksi, kan? Berdiri tepi swimming pool. Saya berhasrat nak mengerjakan umrah tahun depan. Apa benda macam tu? Tajuknya macam tu. Semua menyakitkan hati yang baca. Dan siapa yang tengok tu, ada yang terpengaruh. Ada yang sanggup gunting, potong gambar, lekat kat dinding. Itu maksud media sosial dulu, pengaruhnya. Apa yang ditulis dalam tu, itulah dia. Dan pada ketika itu, masyarakat boleh dipengaruhi dengan apa yang ditulis oleh kolumnis-kolumnis itu. Tapi hari ini dah berbeza. Kalau dulu nak berlakon, kita kena screen test. Kita kena pergi screen test. 3, 2, 1, action! Dulu, sekarang tak perlu. Semua orang boleh jadi pelakon. Semua orang pelakon, masing-masing dah ada TV masing-masing. Masing-masing dah ada IGTV. Masing-masing dah boleh buat live TikTok.
Saya kadang-kadang waktu malam saya tengok kan, saya tengok live-live ni, saya tengok Samsul gaw-gaw. Pap, tap, sama jalan namio, sempat dia nyanyi. Saya tengok, pap, Datuk Kazim. Mari menyusun seroja bunga seroja. Oh, Datuk Kazim pun nyanyi. Pap, Ustaz Jafri Mahmudi. Selawat, ya Allah, masalah ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, hoi, Abdullah Khairi lah, dia menjerit pula dia. Lepas tu tengok, tiba-tiba ada satu tu, budak sekolah buat live sikat rambut. Sikat rambut, buat live. Dia baca komen, ha? Oh, kita tak fikir lagi lah. Kita nak study, kita nak belajar. Kau sikat rambut, masalah bukan kau belajar. So, ha? Cantik, berkasih. Saya ni tak tahu, saya tekan lah live satu. Tekan live ni. Tertekan live budak sikat rambut tu. Lepas saya tekan yang pap, Samsul Debat join. Dan budak ni, Samsul Debat tengok kita. Ah, sudah. Kata macam mana pula aku nak keluar ni. Lupa pula macam mana cara nak keluar. Macam tu lah sekarang hari ni. Orang boleh buat walaupun memalukan. Walaupun memalukan. Itu satu aspek. Dan paling bahaya sekali sekarang adalah pelbagai benda-benda tak sihat dijual, ditunjukkan, dikongsikan, menyebabkan kita susah nak jawab soalan. Sekarang berapa ramai yang dekat rumah dah ada internet TV. Internet TV dia ada Netflix, Disney Hotstar, Prime Video dan sebagainya. Kemudian dalam tu ditunjukkan kehidupan dalam drama tu, lelaki dengan lelaki hidup bersama. Siap ada bila balik siap cium-cium lelaki dengan lelaki tu. Kemudian perempuan dengan perempuan pula tiba-tiba ada anak hidup bersama. Boleh berkahwin pula. Siap sarungkan cincin. Menangis dia sebab tak sangka perempuan tu nak dekat dia. Perempuan dengan perempuan. Anak kita pun tanya kita. Mak, boleh ya? Boleh ya macam ni? Satu perkara yang susah kita nak jawab. Ya, satu perkara yang susah kita nak jawab. Kalau tanya saya, saya cakap dengan anak saya. Boruk pun kena jantan betina. Macam tu lah kan. Kan? Kambing pun menung dekat dalam kandang. Ha? Itu orang ke tu? Kan? Tu macam itulah cara kita fikir kan. Dan itulah sebagai pembukaan nak tengok cabaran. Itu sebabnya ibu bapa prihatin ni mustahak. Saya ni kadang tak layak pergi nak ceramah untuk tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dan dengan tahap tuan-tuan dan perempuan boleh duduk bersama dengan anak-anak. Saya sendiri pun tak sempat datang perjumpaan tiga penjuru. Kalau saya jumpa kadang tak jadi perjumpaan. Sudahnya aku jumpa dengan cikgu tu bergambar dengan cikgu tu. Tu masalah dia. Masalah dia. Masalah betul. Kan? Betul. Saya masalah saya macam mana? Saya ni bayangkan saya semalam dah sampai. Dah sampai. Lepas tu dah sampai pula. Sampai bila? Sampai hari Selasa. Ha? Anak bini semua tinggal. Kan? Lepas tu dan dengan ura-ura anak Syamsul Debat dah heboh dah. Anak Syamsul Debat mungkin akan sambung belajar, ambil diploma in public admin di UiTM kampus Kota Samarahan. Dah heboh dah. Dah heboh dah, nak ready dah ya tu. Masalahnya tarikh tu kalau betul pun even if. Wah, macam tu ayat dia. Kalau pun tarikh tu boleh daftar, Syamsul Debat tak ada waktu tu dia berada di mana? Dia berceramah untuk kedutaan Malaysia di Kuwait. Macam mana? Lepas tu nak cerita dengan you all prihatin. Macam mana? Kan? Nah. Berceramah yang disegani. Ayat dia tadi. Ngeleng kepala aku. Kau ingat aku tak dengar. Aku cakap apa. Aku dengar. Macam tu lah. Tapi betul. Tu saya kata saya share je perkongsian. Tapi prihatin ni lah. Kadang masa saya tak dapat bagi kat family saya. Sian. Sian isteri saya. Sian anak saya. Sian. Tapi dia orang. Yalah, saya harap dia orang boleh faham lah. Boleh maafkan lah kesibukan ayah andanya untuk 2-3 tahun ni. Sebab saya cakap dengan isteri saya, abang sibuk 2-3 tahun je lagi. Lepas besok abang duduk rumah, jangan kau muntah ni, muka abang sudah lah, saya kata. Saya kata macam tu je lah. Iya, tu sebab saya pesan ke orang perempuan. Bila saya pernah, saya camah 2 hari lepas, saya camah di ERL. ERL apa, maintenance and support di Sepang. Saya katalah saya hari ni kat sini, hari tu sok camah. Saya baru je minggu lepas di Muka. Saya pernah camah di Muka, Berkenu, Bintulu, Matu, Darau, pernah semua. Saya camah sini, saya camah kat Sabah. Lepas tu ni, minggu ni saya dekat sini. Ada yang cakap, syok lah. Orang cakap, best lah jalan.
macam ni lah, bagi aku duduk tempat kau, kau duduk tempat aku, macam tengok cakap di sana. Iya, saya dah, maknanya orang cakap kan, dia seronok kan, dia kata best lah jadi surbat ni. Ada orang cakap seronoknya semua orang nak ambil gambar dengan dia. Orang cakap kan, percayalah cakap saya, jangan minta jadi macam tu. Susah. Nak makan pun kena cari tempat yang tak ramai orang. Masalah tempat tak ramai orang tu tak sedap masalahnya. Kau nak privacy macam mana? Betul tak? Jangan minta. Biarlah suami kita tak popular. Kan biasakan kalau abang popular macam tu, semua jangan. Susah. Tu belum cerita lagi orang hantar surat-surat lagi. Kan? Saya selama ni tak terbuka hati saya nak berkahwin. Tapi semenjak melihat wajah Samsul Debat dalam TV, tiba-tiba hati saya dah ketuk kembali. Hai! Betul. Susah betul. Iya. Jangan main-main. Dulu jangan main-main. Bahaya. Kan? Betul tu sebab tak usah minta. Tu sebab saya kata kan, satu benda. Saya kata tiga dialog anak saya sebut. Anak saya sebut. Nombor satu. Tak best dah lama abah tak hantar lagi sekolah. Hantar anak lagi sekolah tu mustahak punya. Appreciate lah moment kita hantar anak pergi sekolah. Betul saya kata. Hantar anak pergi sekolah kan, orang perempuan kan sampai bergaduh dengan anak. Sampai sekolah baru tahu kasut tak pakai. Mana kasut kau kat rumah? Dia kata, bayangkan. Kasut pun tak pakai. Ya Allahu Akbar kan. Bergaduh dengan mak. Dengan ayah jarang. Dengan ayah jarang. Nak-nak pula ayahnya Lieutenant Colonel. Saya tengok tadi kan. Lieutenant Colonel. Muhammad Izzuan kan. Ayahnya yang kalau ayah, dia anak lain. Beza. Sebab anak ni dia segan dengan ayah. Dia takut dengan ayah. Lain. Kan, dengan mak ni dah hari-hari marah, dah biasa. Dia dah biasa, dia dah lali dah kena marah, tahu dah. Dia kan, macam tu lah, dia dah biasa. Beza dengan ayah macam ni ni, ayah pandang lah. Macam tu lah. Maksudnya jadi baik. Nampak tak kan? Tak best dah lama ayah tak hantar sekolah. Yang kedua, dialog anak saya. Dah lama lah abah tak bawa pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia. Orang lelaki nak nampak hebat pasar malam lah boleh jalan. Ha, nak apa? Ambil. Macam tu kan? Pasar malam boleh lah kalau pasar raya meninggal. Yang main-main. Buat macam tu. Dan ayat yang ketiga anak saya sebut. Sebab saya nak anda bersyukurlah dengan momen yang ada. Anak saya sebut apa? Macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Wahab boleh tengok dalam TikTok, boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok dalam media sosial. Tapi nak beritahu, dia jarang-jarang dapat jumpa abah dia. Kadang-kadang bila saya sampai ke rumah, hampir anak saya faham. Kadang-kadang sampai ke rumah, anak saya tanya. Tak ada camah kan ni bah? Macam tu kan? Kau macam tak suka aku duduk rumah je kan tu kan? Macam tu lah. Jadi sebenarnya kita kena ingat. Dalam mendidik anak-anak kita, prihatin ni penting. Ambil tahu anak kita macam mana. Itu sebabnya kadang ada, cuba tengok cerita apa Terezamin Par. Tengok tak tu? Yang Amir Khan tu. Yang dapat anak, yang apa mak ayah dia dapat anak yang autism. Anak dia tulis apa A terbalik, C terbalik. Lepas tu dia marah anak dia. Anak dia kata anak dia nak main aja. Sedangkan anak ni autism. Autism yang mana dia ni kecenderungannya dia suka main. Tapi dia ada kelebihan. Dia pandai melukis. Dia pandai mewarna. Yang mana orang dewasa pun tak boleh buat macam dia. Cuba tengok cerita tu. Boleh tengok dekat dalam YouTube. Boleh tengok dekat dalam Netflix pun ada saya ingat. Terizam Mimpar. Macam mana dipaksa anak tu. Dipaksa anak tu. Anak tu sudah anak tak nak. Akhirnya anak tu rebel. Sebab tu penting kenal anak kita. Dalam cerita tu akhirnya. Sudahnya Amir Khan sebagai guru. Guru yang datang. Dia cuba tengok. Dia approach. Dia didik anak tu dengan cara yang berbeza. Sebab rupanya dalam kisah tu. Kisah benar sebenarnya. Kisah benar rupanya. Cikgu pun dulu rupanya ada masalah yang sama. Autism juga. Ha, guru tu sebenarnya. Tapi guru tu share, dia ajar. Tu ini dia tunjuk kat ayah dia. Dia kata, bukan, anak ni malas. Kemudian dia paksa anak dia, letak dalam asrama. Lagi budak tu memberontak. Dia masuk asrama, dekat sekolah budak-budak pandai. Yang ni semua pandai. Dia lagi ketinggalan. Dia rasa kena diri. Dia lagi rebel. Akhirnya dalam diri dia mula rosak. Dia dah tak nak melukis. Dia tak nak mewarna. Dia dah macam tu. Dia dah tak nak apa. Dia hanya menangis seorang-seorang. Dalam ni nak pecah ni. Macam tu. Sebab tak kenal anak kita. Dia paksa anak tu. Belajar dekat sekolah pandai. Kononnya dengan cara tu, anak akan jadi pandai. Maka masa tu lah Amir Khan ambil yang kan toys. Toys yang macam toys daripada Jepun. Kan toys daripada Jepun. Toys kan ada manual instruction tu semua tulisan Jepun. So dia bagi kat ayah dia. Sekarang baca. Baca. Sekarang baca. Dia kata, mana aku tahu baca? Cuba lagi. Cuba baca.
Dia paksa bapak, sudah bapak dia. Kenapa macam mana nak baca? Baca sekarang. Cuba fokus betul-betul. Kau main-main, baca betul-betul. Lepas tu, ayah dia tersedar. Macam itulah perasaan anak kau. Bila kau suruh dia buat satu benda yang dia tak faham pun. Macam mana dia nak buat? So, kaedah dia berbeza. Macam anak-anak yang berkeperluan khas. Anak-anak yang OKU. Kena bawa pada sekolah khas. Dia ada sekolah dia. Yang akhirnya dia boleh jadi macam mana? Saya ada seorang sahabat saya. Saya buat cerita semalam. Seorang sahabat saya. Boleh cek Google. Tengok nama dia Zafri. Tengok dekat dalam IG dia. Zafri. Dia sama debate dengan saya dulu masa UiTM. Dia debate dengan saya. Saya debat Semayu. Dia debat bahasa Inggeris. Tahu tak fizikal dia macam mana? Dia tangan di kiri kanan tak ada. Memang kiri kanan tak ada tangan. Bahu je. Sampai bahu ni je. Sampai bahu. Dia sebilik dengan saya. Masa debate tu. Lepas tu dia kata, bro, dia buat sendiri semua. Boleh tak tolong angkatkan seluar ni? Saya angkatkan seluar tu kat kaki dia. Angkat sikit. Dia cukup, cukup, cukup. Dia pakai mulut dia. Dia tarik seluar tu. Dia zip pakai mulut dia. Dia buttonkan seluar tu pakai mulut dia. Depan mata saya. Baju dia boleh pakai sendiri. Lepas tu dia makan dengan saya tu. Dia pakai kaki. Dia genggam air kok tu macam ni. Dia buka pakai kaki dia. Makan. Saya tengok. Patutlah kita tak boleh cakap orang-orang kurang upaya, tapi orang kelainan upaya. Sebab apa? Memang dia istimewa. Dan dia jutawan hari ini. Kalau tanya dia sukan apa yang dia main, sukan berkuda dengan berenang. Macam mana? Aku yang tinggi, yang sempurna ni pun, kuda pun gayat naik. Berenang tak pandai, berendam insyaAllah. Betul tak cakap tu? Dan dia memang, dan kemudian saya terkejut waktu saya jadi pengacara program dekat TV Hijrah, rancangan Jom Simpan Tabung PTPTN tu, dia salah satu orang tetamu saya. Bila saya tanya dia, bro, dia kata, lama tak jumpa. Terus saya kata, hebat betul. Ramai lagi. Itu sebab penting kita kenal potensi anak kita. Penting kita tahu anak kita. Kita marah anak kita. Anak kita tu tak tahu, ni tak tahu, ni tak tahu. Rupa-rupanya anak kita ni, dia lebih hebat dalam kemahiran. Dia lebih benda-benda tangan, dia lebih cepat bekerja. Otak dia lebih cepat untuk benda-benda teknikal. Yang mana orang biasa tak boleh buat. Saya ni, latar belakang saya, undang-undang. Saya belajar diploma in public admin UiTM di London, Lalu Gajah Melaka. Lendu, lendu. Dekat Sarawak pun ada London satu, lundu. Kemudian saya sambung degree in law. Belum saya sempat habis final exam, saya dah ditawarkan untuk jadi timbalan pengarah untuk satu agensi kerajaan. Saya bawa kes-kes mahkamah. Saya jadi assistant kepada pengarah saya. Kemudian tak sampai 4 tahun, saya ditawarkan pula interview, saya naik pangkat, saya jadi pengarah undang-undang dan penguasaan dekat satu lagi agensi kerajaan. Saya nak beritahu kan, apa yang sampai itu pengalaman lah, pengalaman. Bila saya tengok kan, macam mana cara kita nak, macam mana kita nak ubah diri kita ni, kita kena kenal. Kita kena kenal lah anak-anak kita, kena kenal diri kita, kelebihan kita apa. Tiba-tiba orang tahu saya ni, legal background, dia tahu saya pengarah undang-undang. Kan pernah satu ketika bila pergi majlis korban kan, apa kat kampung saya buat korban apa ni, hari-hari korban, saya pun pergilah duduk dengan dia orang ambil pisau. Jangan tepi. Kenapa pula? Ini tangan pegang pen tepi juga. Kan disantulah jadinya saya ni. Saya masa jadi pengarah undang, saya pergi dekat pernah dekat rumah saya, rumah sebelum saya pindah rumah lain kan. Saya pernah duduk kat satu rumah ni, rumah teres ni. Saya pergilah pergi landscape kan. Kalau pokok ni susun depan rumah cantik ni. Kalau tanam depan rumah ni. Yang ni pokok ni. Ini pokok buluh. Okey, cantik. Yang ni pokok ni. Okey, dah terbayang lah. Imagine lah macam mana nak tanam pokok ni dekat rumah. Sampai dekat rumah. Kan. Saya pun ambil cangkul. Kedua. Sampai cangkulan yang ketiga. Zap. Ambil telefon. Hello. Kau hantar orang tanam pokok ni. Tak nak tunjuk, bukan semua orang ada kelebihan tu. Akhirnya dia tanam. Okay, banyak-banyak. Yang ni tanam, ini tengah, ini tepi, ini apa semua. Faham tak? Jadi mana kata ada orang yang ada kelebihan macam tu. Ada orang, dia dekat dapur, tak, ada kelebihan dia. Ada anak kita, rupanya dia jadi chef tu, dia minat masak. Rupanya dia jadi tukang masak nombor satu. Kejap hotel ni, lepas tu dia tukar hotel ni, kejap dia tukar hotel ni. Career dia, orang akhirnya kenal dia, ni chef bagus ni. Dia masak apa pun sedap. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Macam mana dia buat? Nampak tak? Iya. Itu sebabnya. Macam contoh kalau tanya saya kan. Agak-agak lah saya boleh menang debat, pidato. Kan?
saya boleh menang pidato kenegaraan macam tadi dia cerita tadi kan. Pidato Perdana Islam Hadari itu bukan sikit-sikit pencapaian saya masa tu. Saya menang masa tu depan Tun Abdullah Ahmad Badawi jadi Perdana Menteri masa tu. Masa tu beratus-ratus orang masuk pertandingan pidato saringan di UKM. Akhirnya daripada UKM tu 10 orang masuk final di PWTC. Masa tu empat ketiga daripada Johor dengan markah 76 markah. Nombor dua daripada Sabah, Jaim Atoh, 77 markah. Saya juara masa tu 95 markah. Macam mana saya buat? Sebab apa saya betul-betul minat? Dan kalau saya tanyalah, agak-agak saya dah start pidato dengan debat ni bermula daripada bila kan? Ceritakah? Agak-agak daripada bila saya mulakan? Orang akan cakap sekolah rendah. Macam budak semalam. Semalam pengacara majlis sekolah, budak-budak sekolah dua orang. Indah berbalam si awan. Pertama budak semalam kan? Kalau aku masuk cantum yang aku takkan menang lah aku kata. Nak beritahu untuk maklumat semua, sekolah rendah saya tak masuk apa pertandingan. Pertandingan bercerita pun saya tak masuk. Masuk sekolah menengah, lagilah tak nak. Dahlah nakalnya dengan apanya. Kemudian, tak ada apa pertandingan pun saya masuk. Saya pernah masuk, dipaksa masuk pertandingan sajak. Saya masuk pertandingan sajak. Saya buah dah hafal dah kat bilik air macam-macam kan. Menggenggam je lah. Lepas tu lupa, blank. Akhirnya minta maaf, saya tak dapat teruskan. Saya dapat sijil penyertaan pertandingan sajak. Dapat sijil. Walaupun sepatah saja aku sebut. Kemudian bila saya masuk diploma in public admin di UiTM di London, saya kata tadi, di Lendu Walu Gajah tadi, saya sebilik dengan sahabat saya, nama dia Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad. Untuk maklumat semua, saya ni, sama sebab ni, dulu saya yang utama dalam hidup saya, hari-hari lepas belajar apa? Takraw. Saya memang suka. Sukan nombor satu saya bola dengan takraw, tapi saya cenderung pada sepak takraw. Saya main killer dulu, untuk maklumat semua. Main killer. Sampailah saya semester keempat, semester kelima, masa tu lutut saya dah mula problem. Saya ingat lagi masa tu, dia buat misi akademik ke Sarawak. Saya first time nak komputer terbang, pergi ke Sarawak lah tempat pertama saya nak komputer terbang. Rasa macam pergi luar negara. Saya pergi ke UiTM yang lama dululah. Masa tu ada masalah air. Kita semua mandi ke suar dalam je. Suar pendek mandi dekat pilih bomba. Saya ingat lagi. Masa tu ada masalah air. Dekat kampus tu ada masalah air. Saya ingat lagi. Lepas tu main takraw. Saya tak boleh main masa tu. Ingat game tu tak main sebab lutut saya terseliuh. Masa tu lutut saya dah start problem. Seliuh. Akhirnya sampailah semester 5 tu. Kebetulan sebilik dengan sini Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad ni. Dia ni gila masuk pertandingan pidato. Saya ikut dia pergi pertandingan pidato. Saya tengok dia masuk debat. Dan dialah tok guru saya. Sahabat baik saya ni. Dia ni lah guru saya. Dia mengajar saya. Saya tengok kan, akhirnya saya terpengaruh. Bila tengok dia berpidato, wah, saya pun bila buat presentation dalam kelas pun dah terikut cara dia. Dan saya pun cuba masuk. Dia ajar saya macam mana cara nak berpidato. Saya masuk pertandingan dalam negeri Melaka. Alhamdulillah saya dapat masuk final. Percubaan pertama masuk final negeri. Dan alhamdulillah, ketika di pertandingan akhir, saya diumumkan sebagai pemenang saguati. Dapat RM50 dan juga pen parka sebatang pertandingan pidato kenegaraan. Saya ingat lagi. Tapi tak sampai setahun selepas itu saya jadi juara kebangsaan. Lepas tu saya masuk debat. Kalau siapa yang pernah masuk universiti, dia ada satu pertandingan debat. Banyak pertandingan debat. Cakap dalam pertandingan debat apa, semua saya dah masuk dan semua saya dah pernah menang. Termasuklah juga pertandingan debat. Debat masa tu di apa? Pertandingan debat kenegaraan kebangsaan. Dan paling top sekali kalau dalam universiti ni, debat diraja. Dia macam bola sepak. Liga Super satu, tapi yang paling prestij Piala Malaysia. Walaupun hadiah tak tinggi, tapi title tu. Debat diraja sebab apa? Bila debat diraja ni, yang akan menyampaikan hadiah biasanya, Yang Tuan Agong ataupun Sultan. Debat diraja. Untuk maklumat semua, saya 3 tahun berturut-turut, tahun 2000, 2001, 2002, saya memang dapat layak ke semifinal atau final. Dan saya telah pun dinobatkan sebagai top rank best speaker Malaysia tahun 2000, 2001, 2002 untuk debat. Tu cakap. Jadi makna kata, jangan lagi dah orang petikai dalam ceramah, dalam orang komen, cakap sorang-sorang boleh lah, Samsung debat konon, lawan aku tengok, jangan cuba-cuba tau. Jangan main. Tu sebab saya ni, kalau saya menilai contoh seorang pemimpin tu kalau berucap, saya tahu dia konten banyak ke, dia banyak menipu je, saya tahu. Saya boleh tahu kalau dia bercerita tu kan, sedap bercakap, ada orang berdebat kan, ada pemimpin yang berdebat kan, saya tahu siapa yang retorik banyak, siapa yang konten yang lagi baik, saya boleh tahu.
saya boleh train. Dan malahan Tok Guru saya ajar saya, kita boleh jadi hebat lagi dengan kita berdebat. Dia jadi juara tak? Kita akan jadi hebat hanya kalau setelah bila kita tak berdebat, kita boleh train orang jadi hebat macam kita. Baru itu. Macam itulah. Jadi, saya nak beritahu apa? Maksudnya, bila saya dah final year, dah final semester, diploma, barulah saya mula dia ajar tentang debat dan pidato. Dan masuk aja degree, memang saya pukul debat dengan pidato habis-habis. Tetapi, untuk makluman semua, ketika saya masuk debat dan pidato, saya waktu final year di UiTM di Shah Alam sebagai pelajar jurusan undang-undang, final year saya umumkan bersara dalam debat dan pidato. Kenapa? Sebab saya dah menang semua. Cukup-cukup lah. Masa tu mengambil itibarkan Tun Mahathir kata apa? Tun Dr. Mahathir kata apa? Kalau nak berhenti, berhentilah masa tengah sedap. Jangan tunggu dah kenyang sangat pun nak berhenti. Jadi saya pun berhenti. Saya dah menang semua. Saya takut besok saya kalah, orang dah tak ingat saya. Itu yang bila masuk pertandingan pidato Islam Hadari itu, saya dipaksa masuk. Saya tak nak masuk. Saya dah ramai anak murid. Nanti aku masuk, aku kalah langsung. Anak murid aku tak hormat kat aku. Yalah, dia pun kalah, nak ajar orang. Macam tu. Jadi saya tak nak. Tapi saya masuk juga. Itu yang saya prepare. Memang pressure betul. Prepare, pressure. Dan menujulah saya menang. Masa tu. Tu saya nak cerita. Maknanya, saya nak bagi tahu satu mesej. Anak kita, macam saya ni, kalau kita nak satu benda, kalau kita bagi rangsangan kat dia, kita train dia, dia boleh jadi macam mana dia nak. Tu je. Yang penting dia kena nak. Ada satu kisah, seorang anak dihantar masuk ke dalam universiti. Mak dia nak sangat dia jadi, nak sangat dia jadi, dia jadi doktor. Dan anak ni belajar. Bayangkan nak jadi doktor bukan senang. Dia kena ada in-house training lah, apa semua, kena pergi apa semua. Akhirnya, setelah 7-8 tahun, dia bergelar doktor. Dan dia bekerja jadi doktor selama 3 tahun. Lepas 3 tahun, dia jumpa mak dia. Mak, yang ni, ni saya punya degree saya dalam bidang perubatan. Ini gaji yang sempat saya simpan untuk saya hadiahkan kat mak. Saya nak minta izin dengan mak. Boleh tak saya nak kejar cita-cita saya? Saya nak jadi engineer. Bayangkan, dia menghabiskan masa dia hanya semata-mata nak menyelesaikan apa kehendak mak dia. Itu sebab penting kita sekarang kena kenal anak kita. Kita kena kenal anak-anak kita ke mana dia nak pergi. Penting. Kita jangan paksa anak kita. Kan kita push anak kita. Ayah nak kau jadi macam ayah juga. Sebagai askar, tentera, mempertahankan negara. Contohlah kan. Contoh. Tapi kadang anak-anak kita, sebab ada satu hamba Allah, saya kenal lah, saya kenal. Dia ni pangkat tinggi dalam tentera. Kawan saya adalah. Lepas tu, anak-anak dia semua jadi tentera. Tapi ada seorang, masuk UPNM. UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. Tapi dia pasal sudahnya pada tahun kedua, ketiga, dia kata dia nak keluar. Dia tak nak. Dia tak nak jadi tentera. Dia nak kerja biasa. Dia nak keluar daripada bidang tentera ni. Bergaduh dengan family. Tapi last, sukses. Dia keluar jugalah. Ayahnya pun mengalah jugalah. Sebab bukan semua, kita macam ni lah, ambil jari kita kan, ambil jari kita. Jari kita ni, ambil minyak gamat, minyak apa yang ada lagi, yang ada. Gosok ni jari telunjuk ni, hari-hari. Istiqomah, konsisten, setiap hari gosok. Gosok hari-hari. Lepas sebulan dia sama panjang dengan jari tu. Saya nak tanya, betul ke? Tak betul, macam mana pun dia takkan mahu. Jadi makna jangan paksa orang yang bukan dia. Faham tak? Ada seorang ni, rupa-rupanya dia minat fotografer, dia minat gambar fotografer, tak apalah, assist dia macam mana nak jadi fotografer yang bagus. Rupanya ada kursus fotografi, ada kan. Ada seorang hamba Allah pergi. Sekarang ni masalahnya dalam bidang kemahiran pun kita ada masalah dalam negara kita sekarang. Masalahnya sekarang ni yang hantar untuk TVET ni tak ramai pun. Pertama, orang Malaysia ni dah mula tak beranak ramai. Jadi anak dah tak ramai. Jadi seorang dia dah dengan dua, nak suruh jadi doktor, jadi lawyer, jadi engineer. Jadi siapa nak jadi bidang kemahiran ni? Tak ada. Siapa pula nak repair aircon ni? Siapa pula yang nak repair kenderaan kita? Siapa pula? Saya tanya, bayangkan saya pernah cerita tu, saya bayangkan kereta saya. Saya pernah hantar dekat institut kemahiran. Saya call cikgu dia. Cikgu dia baik dengan saya. Bang, boleh tolong tak bang ni? Kereta saya ni nak cat lah, ni nak bagi lawa. Boleh. Hantar minggu depan lah. Minggu ni budak peksa dia. Hantar. 5 hari siap. Cat. Mana taknya? 10 orang ngadap satu kereta. Seorang tukang ketuk, seorang tukang simen.
Yang seorang kan, dan dipilih. Kalau kereta imported car, kalau continental car atau kereta yang luar negara yang sensitif ada sensor banyak, dia akan bagi budak final year yang bagus. Tapi kalau setakat kereta Malaysia, kalau setakat kereta Proton, kereta kancil yang lama-lama tu, dia tak ada masalah, dia kata. Dia boleh bagi budak first year yang okey pun dah cukup, dia kata. Rupanya bila saya tengok dekat bengkel cat, semburan cat tu, dia ada fungsi semburan cat, ada memperbaiki kenderaan, enjin, lepas tu aircon. Saya tengok dia buat. Bila saya tinjau kan, rupanya pintu tu dia dah, kita kan biasa kalau submit homework kita, kita submit buku, kita submit assignment, kita submit paperwork. Dia submit ni, pintu kereta. Pintu kereta tu bersusun, dia ajak saya tengok. Saya tengok, ha'ah lah. Bila kita nampak macam okey. Tapi bila dibandingkan satu dengan lain, oh yang ni rata. Yang ni macam berbalam-balam sikit. Yang ni baru kita nampak. Oh macam ni cara dia bagi grade. Tahu tak? Dia orang saya hantar cat crystal white tau. Luar dalam. Berapa kosnya? RM1,500 saja. Saya kata sebab apa? Dia hanya kira harga cat saja. Lepas tu bagi duit kopi sikit budak-budak tu minum, dia kata. Cikgu juga ambil untung pun. Murah kalau tak kat luar tanya. Kalau kita cat crystal white berapa? Luar dalam? 3-4 ribu juga. Banyak itu satu kereta. Maknanya kalau dia keluar, daripada kolej ni, keluar daripada Institut Kemahiran ni, kalau dia buka bisnes dia sendiri, kan, kalau dia sebulan, memang hari-hari ada accident yang risau. Nak pula dekat Sarawak ni. Dekat Miri yang jalan macam tu, yang berzikir-zikir jalan, tuan-tuan mesti akan ada dia nak cat, nak touch up kereta dia balik kan. Kan? Saya kena tau. Saya kena tu. Ha. Jadi bila dia hantar katalah 10 kereta sebulan. Dah berapa? Kalau satu kereta 3,000, kalau 10 kereta berapa? Berapa? 3 kali 10 berapa? Ngayahnya tak confident depan anak-anak menjawabnya. Berapa? Dah 30,000. Dan ada beberapa case, beberapa keadaan yang ditunjukkan oleh cikgu ni, dia berjaya buka bengkel kenderaan dan dia berjaya mengupah lagi 5 ke 10 orang lagi budak kampung dia untuk bekerja dengan dia. Itu yang kita nak. Tapi saya kata, wah untunglah budak ni, senang-senanglah dia dalam hidup dia, boleh bisnes apa semua. Itu tuan cakap dekat dengan saya. Tapi budak-budak ni kebanyakannya bila keluar daripada Institut Kemahiran ni, kerja pasaraya, buat Grab, buat Foodpanda. Sebab apa? Hati dia tak nampak pun nak buat benda tu, sebab mak dia yang paksa dia masuk situ. Dia tak nampak. Itu masalah kita pada hari ini, bila kita push anak kita untuk buat benda yang dia tak nak. Tapi memang betul, Foodpanda dengan delivery ni sekarang ni mengganggu minda anak kita, sebab dia nak senang, easy money. Sebenarnya dia terpengaruh dengan cerita-cerita masa PKP. Masa PKP berapa ramai yang tertipu? Berapa ramai yang tertipu dengan market PKP? Masa PKP memang kita boleh buat duit banyak. Ada yang buat delivery sampai RM300 ke RM400 sehari boleh dapat. Naik motor, RM300. Pada tengah malam, mantar lagi. RM300 ke RM400 sehari boleh dapat. Masa tu pula dengan tahap orang Malaysia ni dapat pula pengumuman. Dengan ini diumumkan moratorium. Orang boleh lewatkan bayar tunggakan, bayar apa semua. Tak bayar pun tak apa, tak ada interest. Dulu dapat kelonggaran. Oh, bertambah lagi kuasa beli. Lepas tu orang tak ada pilihan lain, kena beli online. Memang meningkat tiba-tiba pasaran tu. Tapi pada yang beringat, dia akan beruntung. Tapi siapa yang tak menyimpan, joli dengan duit tu, maka dia akan rugi. Itu saya kata tadi, maknanya keadaan ni sekarang ni, kita kena kenal anak-anak kita siapa. Mendidik anak ni, kata Sayyidina Umar, ada tiga peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan selepas 14 tahun. 7 tahun pertama, layanlah anak seperti raja. Apa dia nak bagi? Apa susah? Kedai RM2 banyak. Sekarang ni, kedai ekor RM2.30. Beli je, apa dia nak bagi? Tapi hanya sekadar 7 tahun pertama. Selepas 7 tahun pertama, masuk aja 7 tahun kedua, layanlah anak seperti hamba. Mula bagi dia tugas, mula bagi dia kerja. Apa sifat hamba agaknya? Sifat hamba bukan semua benda yang dia nak dia boleh dapat. Ini semua bagi. Masalah kita ni, layan anak macam raja ni sampai umur 17-18 tahun, masih bagi apa dia nak. Walaupun benda tu tak masuk akal. Tak ada lesen, nak bawa motor, nak motor. Beli, kata.
Sayang anak punya pasal. Tapi hati-hati ya. Hati-hati. Mama beli dengan satu syarat. Hati-hati tau. Lepas tu habis dia ubah suai motosikal tu. Buka enjin, buka exhaust, buka ni. Dengan kawan-kawan. Lepas tu pasang-pasang-pasang. Dah boleh berlebih pula skru tu. Mana pula skru ni nak pasang. Itu masalahnya anak-anak kita ni. Kena hati-hati. Setuju tahun pertama lain seperti gaja. Tujuan kedua. Lain seperti hamba. Bukan semua benda dia nak dia boleh dapat. Nampak? Ajar dia disiplin. Ajar dia susah. Apa maksud susah ni? Saya ni daripada kecil memang dah diajar. Tolong mak berniaga. Tolong buat kuih. Gentil ni. Claim kuih karipap ni. Cikgu perempuan kalau lawan dengan saya buat kuih karipap. Belum tentu lagi boleh menang lah. Claim lagi cantik lah. Saya pagi-pagi ku 3:30, 4:30 pagi mak saya dah kejut. Saya kata, kenapa mak aku kejut aku ni? Kena buat ni. Kena buat tolong buat kuih ni. Tolonglah kuih donat tu, nak sejukkan kuih donat tu. Depan kipas ni kita dengan suar pendek, dengan tak berbaju je ni. Ha? Sekolah rendah. Kan golek-golekkan kuih donat tu dekat gula kaster tu. Kan susun dalam bekas. Tolong bungkus nasi lemak. Saya bungkus nasi lemak. Balik sekolah orang main. Tidur, tengok TV. Saya buat apa? Lap daun pisang. Lenyek tepung nak buat karipap ni pakai botol 7 up yang dulu tu. Botol 7 up yang berat tu kan. Golek tu. Budak sekarang mana tahu, tahu makan je. Beli frozen, lepas tu goreng macam kau yang masak. Nyampah aku. Betul. Jadi dulu saya kata, saya sampai cakap apa? Kenapalah aku lahir dan keluarga ni? Saya kata tu. Kawan-kawan aku boleh tidur, aku dah bangun kena siap benda ni. Saya cakap, kenapa aku lahir dan keluarga ni? Dan saya cakap dengan adik-adik saya, ni cerita 3-4 tahun lepas lah. Saya cakap dengan adik saya waktu sarapan kat rumah mak saya. Kau tu tak balung bila ceramah. Saya ni anak sulung. Balung bila ceramah kan, balung cakap lah kan, kita kan kena bangun pagi buat kuih tu. Balung cakap kan, teruk betul. Orang lain tidur, aku kena buat kuih. Tolong mak buat kuih kan. Saya cakap apa? Kenapalah aku lahir dan keluarga ni? Abang Balung cakap macam tu. Tahu tak adik saya kan? Balung, kita orang pun cakap macam tu. Sebab lepas saya masuk universiti, adik saya pula sambung benda tu. Dia orang pula kena buat benda macam tu. Jadi sebenarnya, tapi rupa-rupanya bila kita dah dewasa, bila kita faham kenapa mak kita subat kita macam tu. Sebab apa? Sebab mak kita bagi kita susah. Baru kita faham hanya orang yang susah faham nikmat senang. Anak kita ni, "Yah, kasut dah koyak. Kasut dah koyak. Ayolah, beli bagi." Kita dulu, kasut tu sampai kaki dah bengkok macam ni. Saya inilah cepat tinggi. Bengkok. Sudahnya tahun depan tu ayah saya beli kasut besar betul. Macam badut aku berjalan. Keletak pergi. Kau tak tahu rasanya jadi orang kelainan upaya macam aku ni. Tiba-tiba tinggi. Aku tak dengar kau ngumpat aku tadi. Tingginya. Aku dengar lah tadi. Ambil gambar, ambil mengumpat. Oh, tingginya. Lepas tu dalam TV nampak tua. Kau hajar betul. Macam mayat cakap. Ada je. 7 tahun pertama layan seperti raja, 7 tahun kedua layan seperti hamba, dan selepas 14 tahun layan seperti sahabat. Kita mula berkawan dengan anak kita. Kan? Nak tengok wayang lah mama. Eh, cerita apa sekarang? Mama hanya sekali. Cerita apa sekarang? Oh, sekarang ni cerita Twisters. Hari tu Twister. Eh, mama pernah tengok dulu dengan abah kau dulu. Cerita Twister. Tak tahu pula dah ada Twisters. Plural. Kan? Tahu tak sekarang ni ada cerita Twisters yang baru kan? Tengok. Nak kena tengok ni. Haji tengok. Kau apa? Mama nak pergi juga ke? Mama nak pergi juga. Jom, pergi sekali. Sahabat dengan anak. Nampak tak? Ayah naik motor. Kan? Jom, kita pergi minum. Ya, nampak ramai orang mancing. Mesti seronok mancing ni kan? Macam ni, kau macam mana nak mancing-mancing lah. Tapi kena bezakan kau dengan ikan. Macam mana pula? Iyalah, ikan tu pun dari buntang mata dia. Kenapa lah kau tengok orang tu istiqomah mancing pagi petang malam, pagi petang malam. Kadang dia heran, ada di kalangan yang mancing ni tak semayang. Ha? Betul buntang mata ikan tu, dia ni semayang ke tak semayang? Dia tengok orang tu. Oh iya ke? Dia burak dengan anak ni. Jadi, tak kisah pun. Mancing-mancing lah, okey je. Tapi jangan tinggal semayang. Contohlah. Jadi, mesej tu sampai. Sebagai sahabat sampai dekat anak. Tengah racik bawang, buat kerja kat dapur, potong-potong bawang, potong kentang kan. Anak buat, "Mama, tadi kan kat sekolah kan ada budak lelaki dah bagi surat dekat Alung." "Surat apa?" "Tak, dia kata nak matilah."
Tak boleh lah, tak nampak muka Alung sehari. Dia selalu ni cantik sangat macam bidadari dari syurga. Dia pernah sampai syurga ke? Kata mak dia kata. Ni berbual ni, berbual ni macam kawan-kawan. Itu maksud sahabat. Lepas tu, habis macam mana Alung? Alung tak nak lah, Alung nak belajar. Betul lah tu. Besok cakap lah, besok tak cakap. Kau jangan kacau aku, aku menyampah untuk kau. Jangan, tak baik. Cakap lah elok-elok, cakap Alung nak belajar dulu. Ah, yelah, handsome ke budaknya? Boleh tahan lah. Nampak anda? Cara perbualan, itu maksud sahabat. Jadi, sampai ke bertua, anak ni papa dia akan cari dia. Mama, nak tanya pandangan sikit. Dekat pejabat ni kan, tak tahulah dia orang ni buat macam-macam ni. Jadi, mamanya, papa dia ni, abah dia ni, ayah dia ni, father, mother dia ni, semuanya boleh menjadi kawan-kawan dia, boleh rujukkan, boleh berbincang, boleh minta pandangan dan nasihat. Itu tu yang kita nak sebenarnya dalam mendidik anak-anak kita. Kan? Apa pendidikan yang kita kena berikan? Pertama, pendidikan jasmani. Merangkumi makanan, pakaian, tempat tinggal yang selamat supaya mampu memelihara kesejahteraan anak-anak kita. Sayangkan anak, tolonglah. Kalau sayang anak, tolonglah jangan bagi makan junk food. Tolonglah. Jangan bagi, terutamanya makanan segera pagi sarapan. Nak senang. Apa kita goreng? Cakap ke saya? Nak senang sarapan pagi, apa kita bagi? Nugget, drumet kadang-kadang. Tahu tak? Ini semua kaya dengan sumber zat, tak kaya dengan chemical. Lepas tu kita bagi anak kita. Budak muda sekarang berapa ramai yang terdedah dengan sel kanser. Biar dia kita buatlah masakan apa. Telur separuh masak pun tak apa. Biarlah. Tapi bagi anak kita ni, bagi anak kita ni makan makanan yang baik. Orang tu dulu-dulu mana bagi makan benda-benda macam tu. Cakap dengan saya. Beli cekedis. Dia kata kan. Beli cekedis, jajan-jajan ni semua. Mana ada. Sekali tu pun jarang sangat lah. Kita nyok-nyok nak pergi makan. Betul tak? Dulu beza dengan sekarang. Tu sebab pagi anak-anak makan perkara yang berkhasiat. Makan dekat ni, junk food ni. Ada sebab benda-benda tu banyak chemical ni. Hati-hati. Mak kita ajak dia makan laksa Sarawak. Okey. Mi kolok. Tu my favorite food. Saya paling suka laksa Sarawak Pattaya. Tahu mengelepak tu telurnya. Oh, letak laksa Sarawak dalam tu. Dia dah tahu, dah nampak saya. Laksa Sarawak Pattaya. Okey, tahu dah. Lepas tu mi kolok favorite saya dekat Kuching. Mi kolok Kampung Nombor 6. Sebelah Masjid Darul Hana. Kenapa sedap? Sebab dia dapat 5 kali azan. Dia sebelah corong azan tu betul. Itu yang sedap sangat tu. Kalau orang tanya saya, tu favorite saya. Masalahnya tempat tu biasa je. InsyaAllah saya tengah usaha nak renovate, nak ubah suai kedai tu. Saya nak ubah suai, nak bantu. Sebab dia berniaga dia biasa je. Pergi makan. Memang sedap. Mengeletek-ngeletek nyawa dia sedap. Macam tu lah. Macam dah nazak lah makan sedap macam tu lah. Ini sedap. Betul. Dekat ramai yang bila saya share video tu bulan puasa marah dia. Aku share waktu aku sahur. Yang kau pergi tengok waktu tengah hari bulan Ramadan buat apa? Tapi alhamdulillah memang sedap. Memang sedap. Dengan pedas dia, sambal kicap dia. Kena betul dengan selera. Terbayang. Saya pernah buat apa tau? Saya pernah sebabkan bulan puasa tu. Saya tanya ada tak ceramah dekat ni? Kebetulan ada free masa tu. Saya telefon wakil saya dekat ni. Dekat Sarawak ni. Saya minta dia arrange kan. Saya naik flight. Sampai dekat Kuching pada petang tu pukul 4. Buka puasa dengan laksa Sarawak. Lepas tu saya pergi ceramah. Satu ceramah je. Lepas ceramah, saya terus pergi dekat Mi Kolok tu. Sahur terus. Lepas tu esok pagi tu naik flight balik-balik ke Semenanjung. Tu je. Untuk itu je. Sebab tu memang saya punya makanan favorite saya. Okay? Just beritahu penganjur sebagai peringatan. Sebelum ceramah kita berakhir. Okay? Kau setakat nasi ayam, kat KL banyak. Tak usah tanyalah. Saja je beritahu. Tentu. Saya pernah kena kan, saya kena ceramah dengan sempena Hari Guru dekat Seri Aman. Masa tu Pen Borneo belum siap lagi. Berzikir saya. Ya Allah, apa jalan ni kau bawa aku ni? Ya Allah. Masa tu 4 jam nak sampai Seri Aman. Sampai kat Seri Aman, nak buka puasa. Kebetulan memang dah lapar puasa. Dia buka puasa, kau tu dia bagi aku apa? Obor-obor. Obor-obor, apa makanannya ni obor-obor. Aku memang tak makan obor-obor ni.
You all mungkin dah biasa. Tak apa, tekak kau dah biasa. Kan? Sedap lah kan? Lepas tu, Ustaz ni obor-obor ni Ustaz. Masih. Saya mau makan sikit. Aku makan. Lepas tu, Ustaz ni ada bubur pedas Sarawak Ustaz. Bubur pedas. Sampai isyak tak jumpa pedas kau tahu. Aku buat makan apa pedas ni bubur pedas ni kata. Kan? Aku negeri sembilan. Aku tahulah pedas tu apa. Kan? Jadi saya makan sikit. Eh Ustaz, sikit je makan. Saya buka puasa memang tak makan banyak. Lepas tu balik tu berzikir lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah lah lapar apa benda. Tak. Siap telefon. Bila telefon apa? Mi kolok mangkuk merah. Dekat astaka tu. Berhenti dekat pasar satu tu kan. Situ saya balun mi kolok 4 mangkuk pagi tu. Pukul 2 pagi. Sekali jamak berbuka dengan sahur. Macam tu lah. Ya tu cakap. Tu saya punya favourite lah. Dia beritahu, bagi anak kita makanan yang berkhasiat sebenarnya bagus, dengan rempah dia cukup, dengan sayur dia semua sebenarnya okey. Jangan bagi anak kita makan benda yang tak, yang bukan-bukan ni, jangan. Ingat tu. Gunaan kedua, pendidikan rohani, pupuk anak kita dengan jiwa, dengan agama. Tak ada agama yang ajar benda-benda tak elok, tak ada. Ajar anak kita benda-benda yang baik, ajar anak kita ni tentang taat, hormat orang tua macam mana. Kan? Baru kita bagi dia ilmu. Bila dia baik, dia jaga hati cikgu dia, dia beradab dengan cikgu dia, barulah ilmu tu senang masuk dalam jiwa, hati dan sanubari dia. Nampak tak? Kita tak nak anak kita tak belajar. Kita nak anak kita belajar. Cantik teluk pantainya landai, tamat perahu tepi kuala, biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Jadi nak juga anak kita belajar, tapi nak juga serapkan nilai-nilai yang baik, nilai adab, nilai-nilai akhlak. Kalau mencari pokok berbuah, pucuknya lebat, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Kemudian, pendidikan akhlak. Bagi akhlak yang baik untuk anak-anak kita. Kan, ajar anak kita cara menghormati guru. Macam mana nak hormat guru. Ajar anak kita macam mana nak hormat pada orang tua. Ajar anak kita macam mana cara makan. Arwah abah saya, kepantangan dia kalau anak-anak makan, anak-anak kena makan biar macam tu je dekat meja. Kepantangan dia betul. Malahan bila bawa ke sinki, kalau letak je dekat sinki, biarkan, ayah saya marah, arwah abah saya marah. Berapa ramai orang gaji di rumah ni? Berapa ramai? Cakap. Memang basuh. Basuh sendiri. Dan perangai tu sampai ke hari ni. Bila saya balik rumah, saya tak boleh tengok makan pinggan dekat sinki. Pada orang Islam, pada bukan Islam pun mungkin boleh ambil pengajaran jugalah . Orang Islam, kalau makanan kita, pinggan kita biarkan bersisa dekat dalam sinki tu, maka syaitan akan datang dan mengencingkan makanan kita, rumah kita takkan berkat. Tu sebabnya kalau boleh sebelum tidur pastikan cuci semua, mana yang ada yang kotor-kotor tu bersihkan. Saya dah terbiasa kat rumah mak saya ke rumah saya, kalau saya makan saya nampak di sinki, saya akan basuh semua sekali. Bukan basuh saya punya je, saya akan basuh. Pantang nampak rumah mak saya, rumah saya. Dekat rumah you all, lantaklah rumah korang. Kalau saya jadi tetamu lah, tak adalah saya sibuk nak basuh. Tapi kadang geram juga. Nampak ada satu lagi, basuhlah sekali. Betul. Saya ni ada OCD sikit, tak tahu kenapa. Memang ada penyakit-penyakit macam tu. Dah dibiasakan nak membersihkan. Macam tu juga pakaian saya. Saya tak boleh, kalau lipat tu sengit-sengit, saya tak boleh. Itu sebab saya tak suka sebilik dengan orang lain. Kalau saya pergi mana-mana camah ke mana kan, bilik saya akan susun barang saya pun semua. Macam mana saya akan susun? Dekat mana toiletry saya akan susun? Tak boleh. Saya cukup jaga benda tu. Ha, betul. Macam ni kan. So, saya kejap-kejap tadi nampak kan, saya betulkan kertas ni, letak macam mana. Saya tak boleh. Kalau dia sengit sikit, saya tak boleh. Saya memang nak jaga benda tu. Kan? Akhlak kena ajar. Melazimi akhlak seperti cara bercakap macam mana. Kan? Kemudian bercakap benar. Ajar anak tentang amanah. Ajar anak kan untuk menyempurnakan tugasan macam mana. Kan? Anak kita perangai dia kan. Anak kita apa perangai dia? Towel. Dia tengok. Dekat lantai je. Kerana dah tak ada beza dah lantai dengan kaki tu dengan towel dia. Kadang-kadang kita marah. Jadi kita cakap, sedahlah towel tu. Berapa kali nak cakap? Tapi ada lagi approach lain kita boleh cakap. Sayang mama ke tak sayang? Cakap. Sayanglah. Kalau sayang mama, mesti dengar cakap mama. Maksud mama? Tu, towel tu. Sidailah. Okay. Hari kedua, kita datang ke bilik tu. Masih ada sama, kita cakap. Tak sayang mama, tu dah capai towel tu.
Hari ketiga, sayang mama, Zab dia ambil, dia sendiri cakap. Nampak? Itu sebenarnya approach budak-budak sekarang. Budak-budak sekarang ni bukan boleh kita herdik, bukan macam kita dulu lain. Kita kena sabat, kita jadi orang. Kita kena tampar, kena tumbuk. Berdarah ni kena tampar dengan ayah ni. Dulu. Tapi jadi orang. Budak sekarang kau tampar, dia pergi Lombok. Dia kahwin dengan orang sana. Kena tampar lagi, kena tampar lagi, kena tampar lagi. Budak sekarang. Tak sama. Nampak tak? Anak buat result peksa. Ni ya. Ha, ni keputusan peksa. Ha, ni. Ayah kesilapan ayah dia sampai tam. Duduk beri. Apa teruk sangat bahasa Melayu ni? Kau ni bangsa apa? La ilaha illallah, tanya bangsa apa? Ni bahasa Inggeris ni kenapa fail ni? Belum pernah keturunan kita yang fail bahasa Inggeris macam ni. Faham? La ilaha illallah. Matematik kau belajar ke tidak? Agama Islam pun boleh fail. Agama apa kau ni? Mengucap balik semua. La ilaha illallah macam tu. Wahai kalau tengok balik result peksa ayah dekat sekolah lama tu. Bukan kata result teruk. Bukan peksa pun tak ambil. Nampak tak? Approach dulu mungkin boleh macam tu. Jadi anak ni macam mana tau? Anak ni dalam hati kena marah ni. Dia tak dengar pun. Dia dengar. Dia tak dengar pun. Dan dalam hati dia, cepatlah. Penggal akan datang, dia tiru sign bapak dia. Sebiji. Tu yang kita tak nak. Nampak approach. Anak kita berbeza. Tapi kalau anak, ya. Ni ha, keputusan peksa ni ha. Ha, tak apa, pegang. Duduk. Bagi anak tu selesa, duduk. Sekarang ayah nak tanya. Anak pegang je result ni. Ayah nak tanya, bahasa Melayu macam mana? Bahasa Melayu okey lah ya. Dia yang cakap okey. Okey lah ya, dapat apa? Dapat B. Mana okey B? Tak apa. Penggal akan datang. Ayah nak cuba dapat A. Boleh? Saya cubalah ya. Okey. Bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris teruk lah ya. Dia sendiri cakap teruk. Teruk lah ya. Teruk dapat apa? Dapat D. Ish, apa teruk sangat? Itulah cikgu cakap. Kita kena banyak cakap bahasa Inggeris kat rumah. Betul cakap cikgu kau tu. Ayah dulu pun macam tu. From now on. Oh lama ayah. Nampak cara tu. Okay. Matematik macam mana? Matematik lagi teruk ya. Dapat apa? Dapat E. La ilaha illallah. Kenapa matematik teruk? Itulah cikgu cakap. Kita kena banyak buat latihan. Betul cakap cikgu kau tu. Memang kena banyak buat latihan. Buku latihan ada belum? Belum ada lagi. Dah bersiap. Jom kita pergi beli buku latihan. Duit minta kat mak. Settle. Bukan susah sangat pun kan. Tang duit minta dengan mak. Tak tahan tu. Jadi penggal akan datang. Anak tu dah cakap. Ya ambillah. Bahasa Melayu dah dapat A dah. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun naik sikit lah. Dapat C. Nanti naikkan lagi. Lepas tu matematik. Matematik fail lagi lah ya. Oh iya ke. Macam mana kita nak buat ni? Buku latihan dah beli. Mungkin ayah cari cikgu tuition. Tengok. So benda tu kita kena faham. Nampak eh. Kita boleh faham. Kita boleh tahu dah. Petanda-petanda tu patut kita faham. Ha. Macam kalau dah datang dua orang naik ke atas pentas, mana nak bagi air gitu. Saya tak payah tengok pun saya tahu kena faham petanda-petanda. Ini sebagai contoh analogi. Saya dah kata. Terima kasih banyak. Allah wabah berkenan tengok. Aduh. Kan? Siap datang. Ni memang betul nama ni adab. Nampak datang bawa siap dengan alas. Walaupun pasangan tak berapa kena. Kan, carilah cawan yang elok, yang ada alas dia betul. Kenapa? Ini alas meja ke tahu? Untuk meja. Letak ni, lah cawan dekat meja. Komplain aja Samsurubat ni. Jauh-jauh datang. Kosong bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melayan adab tu bila dia dah bagi, saya kenalah minum. Kan? Terima kasih banyak-banyak. Mana dia pergi tu, ikut jalan mana dia. Jadi macam itulah pendidikan akhlak tadi tu. Akhlak tadi dia datang jemput kan. Macam itulah. Jadi anak kita pun kita lazimi dia memberikan akhlak. Kemudian kita didik anak kita untuk menjauhi sikap dan perlakuan yang tercela seperti suka berbohong, pemarah, dengki, iri hati. Kita kena train daripada kecil. Kita nampaklah biasalah budak-budak memang macam tu. Jangan. Tu sebab dia kata tadi kan. Kan elok apa? Elok anak bila dikandang dengan budi senonoh. Elok akhlak bila terpandang sepanjang zaman menjadi contoh. Ada sebab tu. Sebab mana? Kita kurung anak kita tu dengan akhlak yang baik. Bila dia biasa dengan akhlak yang baik, campak ke mana pun dia akan jadi baik. Kita duduk di Miri, anak kita di KL, dia masih lagi baik. Adab dia cukup jaga.
Nampak tak? Contohlah katalah saya dengan yang berusaha Lieutenant Colonel Muhammad Izwan ni, dia lepak dengan saya. Begitu juga dengan apa, dengan Puan Masnah, tengah duduk sama-sama, duduk minum kopi, bincang-bincang tentang macam mana nak bangunkan sekolah ni kan. Tiba-tiba duduk, lalu satu anak dara. Anak dara, dia dah ada kat tepi saya dengan Lieutenant Colonel Muhammad Izwan ni. Dia lalu, tepi meja, bukan di depan kita orang, tepi meja. Tumpang lalu ya bang, dia kata macam tu. Ya Allah, saya dengan Lieutenant Colonel Izwan saling memandang. Walaupun kami masing-masing telah beristeri. Menang. Eh, anak siapa tu? Kita akan tanya anak siapa. Sebab apa? Sebab akhlak dia. Kalau tiba-tiba datang naik kereta besar Super King. Pang! Dia bunyi horn. Pang, pang! Tu siapa ni? Turun. Weh, nak tanya. Rumah Masnah mana? Rumah Masnah, dia tanya. Yang menjaga tanya tu Masnah tu. Puan Masnah, dia tanya. Rumah Masnah mana? Puan Masnah kata, tak tahu, cuba tanya tempat lain. Sebab apa? Tak layak penghormatan untuk orang yang tak jaga adab. Nampak tak? Itu maksud saya. Melazimi akhlak. Dan cara menjadi ibu bapa yang cemerlang. Jangan sewenang-wenangnya kita menggunakan pendekatan fizikal dengan anak kita. Bukan semua boleh menerimanya dengan baik. Nabi pun ajar kita, rotan anak kan kalau tak solat kan. Ini kepada bukan Islam, boleh ambil lah pengajaran dia. Didiklah anak kamu solat seawal umur 7 tahun. Dan sampai umur 10 tahun, kalau dia masih lagi tak solat, kalau 10 tahun dia tak, bukan 6, 10 tahun dia tak solat, maka rotanlah dia. Rotan pun sekadar bagi pengajaran. Itu pun nak melayakkan rotan, mesti didik daripada 7 tahun. Bukannya 10 tahun tanya tak solat, tu rotan. Tak. Mesti didik daripada 7 tahun dan 10 tahun tak solat, rotan. Itu dia. Itu kena faham. Bukan main belasah saja. Dan rotan pun, bukannya rotan di tempat-tempat yang sensitif. Muka, tak boleh. Dekat tempat yang nampak tanda, tak boleh. Kat tapak tangan, tapak kaki. Ya kan? Itu pun sikit je. Kadang-kadang kena pegang macam ni pun dah. Nangis lah. Belum kena lagi. Itu cerita dia. Kemudian, jangan pukul anak dari lutut ke atas. Jangan, lutut ke atas jangan. Kedua, jangan gunakan tangan anggota tubuh untuk memukul anak. Tampar, sepak, jangan. Benda tu lain kesannya. Secara psikologi pada anak. Nak rotan kalau pukul, biar dia terapak kakinya. Secara saintifik ni ada kaitan dengan refleksologi dan merangsang ke bahagian otak. Pukul kaki, tapak kaki dan tapak tangan cepat sampai ke otak. Tak nak dah. Jadi elok dia. Kemudian sabda Rasulullah SAW. Kan? Boleh ambil lah pengajaran pada yang bukan Islam kan. Nabi kata, bergurau dengan anak kamu kalau usianya 1 hingga 7 tahun. Berseronok dengan mereka. Bergurau hingga naik atas belakang pun tak apa. Jika suka geletek, kejar atau usia anak, asalkan hubungan rapat. Lepas 7 hingga 14 tahun kita didik dan ajar. Kalau salah, pukullah dia sebagai pengajaran. Nabi ajar gitu. Pernah Nabi, satu ketika tu, Prophet Muhammad ni dia tengah bergurau dengan anak dia. Anak dia naik belakang dia, dia jadi kuda. Lepas tu usik-usik kepala dia. Ada sahabat cakap, macam manalah Rasulullah boleh biarkan orang usik main kepala dia. Tiba-tiba, bila dah habis main, semua berbaris depan Nabi. Nabi Muhammad buat apa? Dia cium dahi seorang-seorang-seorang. Kemudian sahabat dia menangis. Dia kata, aku sendiri pun tak pernah cium anak aku. Apa Nabi sebut? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak layak untuk disayangi. Jadi, biasa-biasakan mencium anak. Faham tak? Tapi janganlah dah tingkatan 5. Mari sini, mak nak cium kau. Oh, tak dapat. Tiba-tiba aja memanglah budak tu tak nak kan, mesti daripada awal lazimkan kita peluk anak, cium anak. Jangan tunggu pagi raya, termasuk juga isteri, suami isteri pun sama. Pagi raya baru nak dijamakkan dosa tu setahun. Setiap malam sebelum tidur semua orang kena salam. Abang minta maaf tau kalau sebab salah tau. Okay, love you. Macam tu setiap malam. You know, faham? Orang lelaki pun, yelah, abang pun sama. Yang belagak pula, bukan tahu aku siapa. Belagak pula dia kan, jangan macam tu. Bila isteri salam, minta maaf tau, kalau buat salah hari ni tau. Lepas tu suami tadi, gosok ubun musyik, yelah, abang pun sama. Okay. I love you. Love you too. I love you so strong, tu kan. I love you very strong, kata. Macam-macam lah istilah dia. I love you more and more and more and more and more and more. Macam tu, ha. Macam tu lah.
Ini dijamakkan dosa tu setahun, tunggu pagi raya. Itu yang sampai tak boleh cakap tu. Hamar. Aku tak faham ni, aku ampunkanlah dosa kau macam tu. Macam mana? Lepas tu tersebut pula. Lepas tu pula. Hari tu saya terambil duit abang. 1,000. Suami langsung, bila? Saya nak tanya orang puan. Tapi sebenarnya salah tak ambil duit suami 1,000 tu? Tak, dia lah ambil tu kan abang. Salahlah, minta izin. Jangan main ambil je. Kau tak tahu suami kau benahari simpan duit untuk persatuan ke PIBG ke. Engkau bedal duit tu, pahal. Boy, tidak. Kamu ingat ya? Macam tu lah. Bergurau. Nampak? Itu sebabnya. Kalau suami isteri nak bergaduh pun, jangan depan anak. Jangan depan anak. Dalam bilik. Sebab biasa dalam bilik tak lama gaduh. Yang faham-faham lah. Tak faham tak apalah. Macam tu. Biasa dalam bilik dia jarang gaduh lama. Sesekejap je. Okay? Iya. Mulakan hidup kita dengan nama panggilan anak yang baik. Mulakan hidup anak dengan panggilan nama yang baik. Kan? Nama. Itu sebab kadang saya heran. Kenapa gemar bagi nama panjang ke anak? Siti Rozila Maskana. Apa hal benda tu? Kan? Contohnya nama pengacara majlis. Apa nama? Pengacara majlis. Siapa namanya? Ha. Nur Syazwani, tak apa lagi lah. Saya nak tanya, Nur Syazwani biasanya semua panggil apa? Wani tinggal. Siti, apa? Siti Nur Syazwani, apa kan? Apa? Nur Syazwani, tengok. Nur tak, Syaz tak. Bila macam, panggil Wani je. Yang Nur Syaz tu, saja je letak. Agaknya betul lah. Kan? Ha. Siapa nama anak ni? Ni. Siapa nama anak dia ni? Anak ni. Siapa nama anak? Apa namanya? Apa namanya? Siti? Titi. Tu je. Ha, tengok. Senang. Titi. Ha. Memang tu nama dia. Senang panggil. Ini macam saya. Syamsul Amri. Jangan bagi nama anak Syamsul. Jangan. Syamsul ni maksudnya matahari. Panas. Amri pula. Ketua segala matahari. Kau bayangkanlah. Macam mana nak cakap? Letak nama Nabi. Muhammad senang. Yunus senang. Yusuf senang. Musa senang. Nama anak siapa? Nak tanya saya. Nama anak siapa? Puan. Tu je. Tengok senang. Aman je. Aman. Dia nak anak tu aman. Anak semua sekarang senyap je. Tak banyak cerita kan. Aman macam tu. Aman. Aku ni tak aman betul tengok kau lah. Macam tu. Kalau dia marah anak lah. Jadi macam tu lah. Tak senang. Nama macam tu. Ini nama Siti Salihah Muslihah Muslifan. La ilaha illallah. Macam mana tu? Yang lain tu saja je letak. Untuk aksesori. Macam mana boleh macam tu? Betul tak? Yang sebelah tu siapa nama? Jangan. Nama penuh apa? Fadlin Najwa. Boleh lah. Fadlin Najwa ataupun Najwa. Panggil Najwa ke panggil Fadlin? Lin je. Fad pun dia tak nak. Macam apa? Iya. Macam saya ni Syamsul kan. Family semua panggil Acoy. Sebab saya masa kecil dulu muka Chinese dulu. Acoy. Macam tu lah. Bila dah besar ni mirip-mirip Shah Rukh Khan pula. Dia tanya lah. Tak adalah. Saja je. Jadi, panggil anak dengan nama yang baik. Nama panggil, sebab nama tu maksud dia baik. Nama anak kita mungkin ada maksud-maksud tertentu. Macam pada yang mungkin yang bukan Islam, dia ada maksud dia kan. Nama tu maksud tertentu. So panggil nama tu. Kan? Kadang-kadang ada setengah orang tu dia nama dah panjang, so nak panggil Along je. Angah. Kan tu lah. Tapi panggil nama yang manja. Panggil nama. Sayang Abah, mari sini. Macam tu. Mana manja Abah? Manja Abah sini. Panggil. Panggil isteri pun, janganlah panggil nama dia. Kenapa? Kan? Contoh nama isteri. Siapa nama puan? Ya. Siapa nama puan apa? Wina. Suami panggil Wina ke? Tak kan? Suami panggil apa?
B. Dia kata macam tu. Ya, ya, betul, betul, betul. Betul. La ilaha illallah, tepat saya. Ha, kau bayangkan Lieutenant Colonel B. Wah, macam tu. Tapi pernah, pernah tak pagi penuh? Baby, pernah tak? Pernah je, pernah juga. Ha. Besar macam tu baby, kau bayangkan. Ha, nampak? Sebab apa? Sebab kemanjaan dan kemesraan. Nampak tak? Baby. Baby, baby, baby kat mana baby? Lepas tu panggil husband apa? Sama. Saya ingat kan? Ya, Lieutenant Colonel bukan macam tu kan? Sebab kemesraan. Baby, baby, baby kat mana? Baby kat sini. Baby pun sama kat sini. Nampak tak? Ha, ya Allah. Betul. Tak kisah sebab apa? Sebab panggilan itu nak panggil sebab apa? Nama panggilan yang baik-baik yang boleh mendatangkan kemesraan. Nampak tak? Kemudian, berikan anak anda pelukan setiap hari. Bagi anak kita pelukan. Nampak eh? Peluk anak kita, dia ada satu hormon tau. Anak kita kata rasa sayang betul ayah mengat aku dekat aku. Nampak tak? Itu sebab Datuk Dr. Fadilah Kamsah pernah sebut. Dia kata peluk isteri panjang umur 4 saat. Mana dia dapat aku tak tahu tau, tapi macam itulah dia sebut. Aku ulang. Peluk isteri panjang umur 4 saat. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Peluk bini orang pendek umur tau. Jangan buat tau, bini sendiri je peluk tau. Peluk betul. Itu sebabnya orang perempuan jangan sibuk nak kuruskan badan. Jangan. Ha. Kalau nak kuruskan badan, minta izin. Bang, boleh tak saya nak kurus sikit? Tak payah. Maintain. Sebab suami kita peluk tu sedap. Besar. Setakat tu je. Ada orang setakat ni. Setakat tu. Tak apalah. Setakat tu je dapat. Tak apa. Dia hormon dia tu, dia rasa sonok. Kau orang yang kurus-kurus ni. Macam peluk tiang elektrik tu. Ha, biarlah teluk. Ha, macam tu. Tak? Kenapa nak kurus sangat? Nak kurus kenapa? Nak kurus kenapa? Yang nak kurus tu kenapa? Kalau nak sihat, saya faham. Saya nak kurus sebab nak cantik. Percaya cakap saya, kurus dan cantik tak ada kaitan. Kalau dah muka tak boleh belah tu, tetap tak boleh belah. Faham? Macam tu je ayat dia. Ha? Pandang anak dengan pandangan kasih sayang. Macam saya panggil isteri saya kan. Saya kena kasih segala, saya panggil isteri kan. Permaisuri hati abang. Nak masak apa hari ni? Nantu. Permaisuri hati abang. Cebuat. Iya. Betul. Kan? Pandang anak. Pandang isteri dengan kasih sayang. Halo? Eh? Sekejap. Pernah nak cerita ni. Tu kasih sayang. Sini. 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 Kan ada cerita yang suami garang dengan isteri dia kan? Tengok Nabi panggil isteri Nabi macam mana? Ya Humaira. Wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi. Tak apa color pipi kau ni tak tahu. Tak tahu pula color apa. Kejap merah, kejap biru, kejap kuning. Tak tahu. Kan? Lepas tu macam mana isteri Nabi panggil Nabi? Ada apa ya Rasulullah, pangkat Nabi dipanggil tau. Ha. Betul, pangkat Nabi panggil. Janganlah pula panggil pangkat kerja dia. Ada apa wahai naib yang dipertua PIBG? Bukan macam tu. Aduh. Jawatan PIBG pula panggilnya kan? Bukan. Ada apa wahai guru kanan mata pelajaran? Tak ada. Tak ada. Bukan macam tu. Ada apa wahai suamiku? Macam tu lah. Ini kau main garang ya Allah. Masa tu isteri Nabi masa, sebab apa? Ada kisah tu. Yang Aisyah, isteri Nabi, dia masak-masakkan tu masin. Apa Nabi sebut? Ni akhlak ni Nabi kata. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ah, ingat Rasulullah? Kau suapkan aku dulu. Tengok Nabi, akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Dia boleh suruh isteri ni suapkan. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa. Sunnah Nabi kunyah 44 kali tak kurang. Dia buat muka biasa. Tak ada buat muka masin. Tak ada. Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap aja, ya Allah masin. Langsung dicapai pinggan tu. Orang dapur, ya Allah masinnya. Macam tu. Cuba kalau kita. Macam mana suami kita kalau marah masin? Kau sini kau. Sini. Garang. Ada apa? Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Ya Allah, tu baca darah tinggi je.
Tu yang ada seorang lelaki tu, ya Allah, dia marah je. Minta air, menggigil-gigil bini bawa air kerak-kerak, tinggal separuh air tu. Apa tinggal separuh ni? Tumpah bang, tumpah. Itu pun tak boleh harap. Marah ni bini dia. Tak macam mana satu hari suami tu demam. Cepat bawa pergi klinik. Cepat siaplah nak pergi klinik ni. Aku dah nak mati dah ni. Kau tahu tak? Orang begini, sengit-sengit tudung dah siap nak pergi. Sampai dekat hospital, doktor cek darah tinggi, okey. Tengok tekanan jantung macam okey, apa semua okey. Tak apa lah. Doktor pun bagi satu bekas. You kencing dalam ni, nanti bagi kat saya balik. You masuk dalam bilik air. Bini, kau tunggu sini. Bini pun tunggu kat luar. Menggigil takut kat luar. Dia pun masuk dalam bilik air, dia pun kencing. Lepas dia kencing tu, dia keluar. Terasa nak buang air besar pula. Pegang kencing ni. Bini masuk dalam. Bini pegang kencing, menggigil-gigil, tumpah. Akhirnya habis kencing tu. Matilah aku. Macam mana ni? Ambillah kencing ni, matilah aku nak marah orang tu. Dia cepat-cepat ganti dengan kencing dia. Dia pun letak atas meja, takut tumpah lagi. So, mana kencing tu? Yang tu bang. Tadi penuh ke? Macam tu lah bang. Dia kata. Dia pun bagi kat doktor tu. Doktor pun cek apa semua. Doktor cakap, pakcik, besok pakcik kena datang balik semula. Pakcik kena buat buku. Kenapa? Pakcik mengandung. Mengandung pakcik tu. Menung pakcik tu kat rumah. Alah, kat rumah. Patutlah rasa bergerak-gerak dalam perut ni dia. Padan muka. Lepas tu isteri ni tak sampai hati nak cakap ke tidak. Dah cakap ke tidak. Bang, sebenarnya kencing tu kencing saya. Ha? Aduh, itu sebab jangan garang-garang. Ada cerita sebenarnya. Kemudian pandanglah anak kita, pandang kasih sayang. Beri peneguhan setiap kali anak buat kebaikan. Contoh, bagi pujian. Bagus anak ayah. Bagus. Ni peluk sikit. Mana? Cium sikit. Nampak? Macam tu. Bagi galakan. Bagi hadiah. Sekurang-kurangnya senyuman untuk setiap kebaikan yang dilaksanakan. Jangan mengharapkan anak kita yang belum matang yang melakukan satu perkara itu baik secara berterusan. Mereka hanya kanak-kanak. Mereka hanya anak-anak yang sedang berkembang. Kadang dia buat kerja tu, kan ajar berapa kali ajar aku. Takkan ini pun tak faham. Jangan. Kena faham. Anak kita pun tak sempurna. Kita pun buat kadang-kadang pun tak sempurna. Begitu juga bila berhadapan dengan masalah kerja dengan keluarga, pilihlah keluarga. Kan? Lagi satu lagi ada masalah. Jangan kita campur aduk kan. Balik rumah kita lepaskan kemarahan pada anak-anak kita. Jangan. Begitu juga dalam membesar mendidik anak, jangan kita mengeluh. Keluhan akan membuatkan diri mereka merupakan sebagai beban. Diri dia menyusahkan keluarga dia. Hai, susah betul lah aku ni bela kau. Kenapalah kau boleh hidup dalam keluarga aku ni? Jangan. Kadang-kadang kita marah anak kita kan, saya kata tadi. Kau tengok abang kau, seorang lawyer, seorang engineer, seorang doktor. Kau apa? Menyusahkan aku je kat rumah ni. Jangan. Setiap anak ada rezeki dia. Kadang-kadang kita dah sakit, dah stroke terbaring. Rupanya anak tu yang bela kita. Dia suapkan kita makan. Dia lapkan badan kita, mandikan kita. Dahlah stroke, cakap pun dah tak jelas. Anak tanya, nangis, nitih, saya mata kat mak. Mak, mak nak apa? Mak cakap je. Cakap dah tak jelas ni. Yalah, nanti saya cari, ya. Mak kau nak apa kawan tu cakap? Dia nak mikolok. Ha? Mikolok tu. Yalah mak, nanti saya cari je. Apa benda nak tu? Dengan sambal kicap sekali. Dia kata. Ha? Dia boleh faham tu. Anak yang lain tak faham. Dia faham. Dia kata macam tu lah. Jadi, sejauh manakah pengaruh mak ayah dalam kemenjadian anak, dalam didik anak, kita perlu jadi contoh teladan. Kekurangan bimbingan agama dan tak ada contoh teladan akan menyebabkan anak akan tercari-cari idola dan juga ikon dalam kehidupan mereka. Itu yang menyebabkan mereka mengikut yang bukan-bukan. Dia tengok dalam TikTok, dia tengok dekat dalam ni. Akhirnya dia terpengaruh dengan satu pihak. Begitu juga walau bagaimanapun, setelah usaha dan bimbingan daripada ibu bapa tapi anak masih berkelakuan tidak baik, maka itu sebenarnya merupakan ujian kepada kita semua. Jadi apapun, pendekatan yang terbaik yang boleh kita buat adalah kita memberikan nasihat dari masa ke semasa, kan? Adalah dengan cara kita buat langkah-langkah yang biasa dilakukan, menyempurnakan adalah menyediakan keperluan hidup sebaik mungkin, sediakan keperluan hidup sebaik mungkin, bagi nasihat secara berterusan. Kemudian antara pesanan yang boleh kita pesan pada anak kita adalah memelihara diri, memelihara peribadi, berbuat baik, ikhlaskan amalan, bersabar dengan ujian hidup. Sebab ujian memang akan ada dalam kehidupan kita. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Macam itulah hidup kita.
Okey. Dan ibu bapa mestilah sentiasa menguasai tingkah laku dan sentiasa memperbetulkan kesilapan anak-anak, elakkan daripada mencela dan memaki dalam mendidik anak. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman bukan mereka yang suka mencela, mengutuk, bercakap kotor dan keji. Baiklah, sekarang saya buka kepada semua, kalau ada apa-apa soalan yang nak diajukan, silakan. Terima kasih banyak ke atas, sebab saya tahu selepas ini sesi yang paling mustahak adalah sesi bergambar, saya tahu. Jangan risau, saya adalah antara personaliti yang sangat memahami kehendak audiens saya. Gambar tegak RM50, gambar landscape RM120. Jangan lupa masukkan dalam akaun PIBG sekolah. Tak adalah, tak ada. Jadi saya ucap terima kasih banyak. InsyaAllah hari ini saya bagi pendekatan yang paling simple, iaitu menjiwai lah anak kita. Yang paling mustahak sekali, kenal anak kita tu je. Anak kita ni istimewa, percaya cakap saya. Dia tentu ada kelebihan dia. Satu benda yang kita kena ingat, ya, Tuhan takkan jadikan sesuatu tu sia-sia. Ingat sekejap. Macam tu juga anak kita. Dia tak ada Allah ciptakan sia-sia. Tentu ada satu kelebihan yang mana potensi tu kita kena bantu dia keluarkan daripada dalam diri dia. Nampak tak? Kalau anak kebetulan anak kita dia memang cenderung suka nak jadi macam mana yang kita buat sekarang, ambillah. Mak saya pun sampai sekarang tanya saya, puas mak fikir, siapa dalam keluarga kita yang berceramah macam kau? Mak cakap, tak ada. Kan? Dan saya pun tak ada paksa nak, kau mesti jadi penceramah macam abah juga. Kau ceramah, abah duduk belakang. Tak ada. Tak ada. Saya ikut dia lah, dia nak buat apa yang rasa yang baik, kita bantu, kita guide dia supaya ikut jalan yang betul. Itu je. Jadi, tuan-tuan dan perempuan sekalian, rasa cukup lah sekadar tu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik, pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung.